Di mana memang cuaca di Jakarta yang kita tahu ini sebentar lagi aja sepertinya akan hujan karena di sini juga sudah gelap. Nah, ini banyak juga dampak yang diberikan oleh hujan ya. Di salah satunya adalah sekolah yang ambruk di kawasan Bogor. Kita lihat informasinya. Alhamdulillah nggak mengganggu tetangga, nggak ada orang gitu lah. Sekarang. Berarti nggak ada korban. Ada korban gak. Alhamdulillah. Sebelumnya pihak sekolah sudah pernah mengajukan perbaikan sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Namun hingga kini bangunan sekolah yang ambruk tak kunjung diperbaiki. Kalau lagi main-main gitu, tahu nggak sih kondisinya ini mau roboh tadinya? Tahu. Pengen nggak punya sekolahan bagus? Pengen. Pihak sekolah berharap Pemkab Bogor segera memperbaiki bangunan sekolah yang hancur. Pasalnya saat ini siswa tengah menempuh ujian pertengahan semester. Dari Kelapa Nunggal Bogor, Wildan Hidayat memberitakan.